Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam ketaatan, sehat dan bahagia. Semoga Allah memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya mujibasailin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi dan menjelaskan tentang satu amalan yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita. Misal kita sedang kepepet butuh uang, maka silahkan Anda baca amalan ini dengan niat untuk mendapatkan uang. Hasil dari amalan ini akan didapat sesuai dengan niat awal kita dalam pengamalannya. Maka dari itu, sebelum membaca amalan ini, tentukan terlebih dahulu niat dan tujuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut membaca amalan ini, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, banyak cerita yang menjadi saksi tentang kedahsyatan dari amalan ini. Ada yang hutangnya lunas, rezekinya lancar, punya rumah, dan segala hajat dikabulkan, serta kebahagiaan yang mereka dapatkan. Tergantung dari niat pembacanya, amalan ini disebut dengan sholawat busro yang diijazahkan langsung oleh Rasulullah kepada salah satu putra Habib Hasan Baharun lewat mimpinya. Sholawat ini dibaca sebanyak 41 kali setelah subuh. Adapun bacaan sholawat busro sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sohibil busro sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masayihina wa mu'alimina wa tolabatana wa tolibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bacalah sebanyak 41 kali apapun yang Anda butuhkan, insya Allah akan Allah tuntaskan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.